saya satu kloter sama si Abah sama si Ija. Waduh, saya nggak setuju. Saya nggak mau satu kloter sama dia. Pokoknya sekarang saya mau protes sama panitia. Saya mau pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah doa. Jadi ketika kita mengucapkan kepada saudara muslim lainnya dengan kalimat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mendoakan kepadanya tiga hal. Yang pertama keselamatan, yang kedua rahmat, yang ketiga berkah. Lah kalau kita ganti sama baik, siapa yang mau kasih kita rahmat? Wala takul lahuma ufin wala tanaruma wakul lahuma qaulan karima. Jangankan ngebentak, ngomong ah juga jangan. Lagi ini ceritain orang tua, jagain orang tua, cerewet lah, bawel lah, galak lah. Nggak boleh, nanti kita hidup nggak bakal berkah kalau begitu. Jadi berkatalah yang baik, yang sopan dan sayang. Nanti itu Allah balas dengan kebaikan kepada Maryam. Jadi rezeki Maryam tambah berkah karena kita sayang sama orang tua. Ente ini nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah tidak menyukai hamba-hamba yang berputus asa. Orang yang putus asa itu adalah orang yang melihat segala hal dengan pandangan mata yang sempit, dengan hati yang sempit. Bahkan dalam Al-Quran Allah menerangkan latai asumir rohillah, jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang kufur. Jadi ente ini harus tetap semangat. Lakukan semua dengan niat ibadah kepada Allah. Umi. Awas lu, Bas. Kalau ada apa-apa sama tangan gua tahu sendiri lu. Ya udah gua aja. Kalau gitu kita ke dokter aja ya. Ke dokter. Lu aja sakit sama mak lu, berobatnya dari warung, pakai ke dokter segala lu. Umi. Umi kok ngomongnya gitu sih? Bang Abbas itu kan punya niat baik, mau bawa Umi ke dokter, biar lukanya Umi itu diobatin sama dokter. Udah lagi... Nisa, diam. Apa sih lo? Campur aja lo. Sebetulnya nih, bagaimana sih perhalanya? Sampai si Umi tangannya pada sakit begitu sih? Jadi gini loh, Bah. Umi tuh lagi jalan, tapi kayaknya Umi tuh lagi nggak lihat-lihat jalan. Terus bajanya Bang Abbas lewat. Nyerempet Umi jatuh deh. Nisa, pinter lo ya ngomongnya ya, ngebelin si Abbas. Oh, gua tahu lo ya, emang lo berdua sengaja nubur gue, mau ngebunuh gue biar gue lo pacaran kagak ada gangguan. Iya, gua ngerti sekarang. Aduh, Umi. Antesan aja ya, gua disenggol. Umi nggak boleh begitu dong. Emang bener kali? Gimana sih? Ilah, Abbas sedap bener ngebelain si Abbas. Kalau gue seneng sama si Abbas, emangnya kenapa? Lagian, Abah tuh yakin kalau si Abbas tuh kagak salah, Mi. Gue kagak sudi. Titik. Maaf gue aja. Ya, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Bang Abbas. Umi tuh benar-benar keterlaluan ya. Iya, gue hidup begini capek-capek nyari duit tapi kagak ada yang sayang. Mi, denger Mi ya. Semua juga sayang sama Umi. Uminya doang yang begitu. Enggak deh, mau mati aja. Mi, udah kenapa sih ini? Tadi orang udah jalan semua sama gue. Pak, bangun Pak, kursi kaki aku bolong nih. Iya, Pak. Kaos kaki lalai juga. Asik. Ayang Beb masak ikan asin. Makan ah, pakai nasi anget enak deh. Ih, ah, malah malala. Padesan gue ikan asin. Kaos kaki. Ada apaan sih? Pak, kaos kaki aku bolong nih. Iya, Lala juga, Pak. Nih, sini. Kaos kaki bolong itu sekarang lagi ngetren. Nih, ini kaos kaki bolongnya itu buat AC. Angin cepoy-cepoy. Supaya kaki adem. Udah pakai aja. Tapi nggak enak kalau udah ditawain sama teman-teman Akmal. Alhamdulillah. Ketawain sama Amir lah.
Bapak mau beliin? Oh, garuk. Eh, enak aja boke-boke. Mendingan boke daripada toke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seneng ya, Mak. Akhirnya Mak bisa juga ke Mekah. Iya, alhamdulillah. Mak seneng bener. Ya, soal berangkat jadi enggaknya sih ya. Itu atas kehendak Allah. Ya enggak? Harus jadi dong, Ma. Masa udah siap begini kagak jadi. Amin, bener. Insya Allah berangkat deh. Emangnya Ma sama Bang Abbas lagi butuh apa lagi nih? Paspor udah. Visa paling. Kalau visa sih itu urusan Abang. Nih, Ma udah catat ini yang perlu dibeli nih. Ini kan baju panjang udah nih, baju panjang. Koper ini koper gede ya. Nah, koper gede udah. Mukena udah kaos kaki tuh. Kaos kaki baru beli 2. Kan katanya kalau di Arab tuh kalau udaranya dingin kalau malam. Mesti beli lagi, Mak. Ada lagi yang belum kali yang lain tuh. Lagi kali, Mak. Dua lagi cukup deh kali ya. Ada lagi yang belum tuh baju yang putih, ada satu lagi gitu. Nih. Bas. Apa? Jangan dipikirin soal yang dibeli sih. Ntar kekurangan Mak beli lagi tentang. Masih gak ada kan duit yang dari Abbas? Iya, Mak. Masih ada. Layang belanja. Tapi seharusnya yang beliin keperluan Mak tuh Abbas. Cuma tadi Abbas kecopetan. Iya. Abang, kenapa ya, Bang? Tarikannya lagi sepi ya, gak ada yang bayar. Udah deh, Mak. Abbas mandi dulu ya. Oh. Ya, dong. Iya. Munaro! Papi Oci datang. Prepet, prepet, prepet. Menanti. Munaro sayang. Prepet, 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 prepet. Zaki! Ke Bekasi? Tangan lu apa jadi bau banget sih? Emang, gue abis dari WC, buang air besar dan gak ada sabun. Set dah! Pantes tangan lu bau karpet, gue jedodin lu. The now is my hungry swaya. Zaki! Zaki! Asal tau aja. Gak tau. Bodoh! Zaki, gue menanya sama lu. Ini kenapa? Calon anak gua mukanya bermuram durja. Calon anak lu, muka lu kayak calo. Wah, muka lu tuh kayak gorila. Dodin lu. Ada apa, Lakman? Kaos kaki kita bolong. Jaki, lu bagaimana sih? Tiban kaos kaki bolong gua gak mampu beli ke Bekasi. Lu ngapa jadi bokek banget sih? Gue bukannya bokek, cuman gua kere. Set dah. Bokek sama kere, dia juga. Abang Bo jodohin lo. Akmal, Lala, masuk nak. Iya, Pak. Bukan lu, anak-anak gua. Lu mah anak curut. Lu anak cecek. Guri. Gerobak pangsit. Mendingan lu sekarang pergi daripada gua ngamuk. Gua kemarin menagih utang. Pergi, ya. Lu aja pergi. Jadi lu enggak mau pergi? Utang lu sejuta. Zaki. Usir kebina-bina banget lo. Ya kira gua anak kucing kali sanggup di seng. Lo makan tuh utang lo. Gitu lo nggih. Udah lo nginep aja di situ. Waduh. Ya pergi. Zaki. Ke Bekasi. Zaki lo mau jadi tega banget sih. Aduh. Kampret tuh gerobak pangsit. Aduh, perut gua lapar banget nih. Minta gado-gado gratis aja sama emak. Mak mertua kan sama kayak mak sendiri. Alhamdulillah. Mak. Assalamualaikum. Mak. Mak. Pada kemana sih? Mak. Kok sepi-sepi aja nih rumah? Kayak kuburan di ujung hutan. Ntar kok ada maling gimana? Mak. Wow. Istimewa. Kos kaki. Wah,
si Akmal sama Lala kan butuh kaos kaki. Kaos kakinya bolong. Pucuk dicinta, kaos kaki pun tiba. Ini namanya rezeki nih. Kalau nemu itu bukan maling namanya. Jadi kagak dosa. Wow, istimewa. Dompet siapa nih? Pucuk dicinta, nemu duit pun tiba. Yang namanya nemu itu kagak dosa. Sah-sah aja. Gue heran, Sumi gak percaya banget sama gue. Pake segala laki sendiri. Kayak diikutinnya pengawal, emangnya gue pejabat apa. Aduh, gue capek jalanin ya. Kalau gitu lo ke pangkalan aja deh, panggil ojek. Ah, boleh, selau, tenang aja. Beta paham, beta mengerti. Faktor usia kan, sudah mulai uzur, capek terus. Jadi begini, Haji Sol, beta akan langsung panggil. Hei, apa sih Haji Sol? Soleh, gitu kenapa sih? Iya, I'm sorry. Begini, Haji Sol. Soleh? Haji Soleh. Pokoknya, Pak Haji Soleh di sini aja, biar beta panggil ojek. Oke, mantap. Bagaimana? Begitu aja kagak bisa nih liatnya. Hati-hati, nih lihat. Langsung meluncur. Ojek Rejo datang. Ah, Pak Haji, assalamualaikum. Ayo kita naik ojek. Waalaikumsalam. Ayo, hati-hati Pak Haji. Harus pelan-pelan. Mau. Kenapa lagi? Burung onta. Jangan naik Rejo ojek. Mau. Gak bisa ini. Gak jadi deh. Gak. Ini. Aduh, Kamu jatuh nih. Nih, kadal dasar lu. Gak pernah naik ojek apa lu. Gak jadi deh. Kan sama-sama begitu. Sama-sama apa? Ntar gua mati di ojek lu. Nah, sampean burung onta, seenak-enaknya. Oh, gak bisa begitu. Siapa yang bikin ojek punya sampean? Waduh, wah, ada burung cakep banget tuh, Gor. Pas kalau begitu, beta paling suka burung. Beta piara burung. Mana dia? Itu, cepang pohon tuh. Mana sih? Nah, itu tuh yang ujung. Oh, iya. Aduh, Haji Sol, mana burungnya? Hehehe, assalamualaikum. Salam. Kenapa pada ngelamun sih? Kayak ayam mau betelor aja. Hehehe. Ya, dia buang muka. Bapak aja buang sendiri, deh. Ya, dia ngambek. Hei, nih, biar nggak ngambek nih. Tadaaa! Hei, Bapak beliin kaos kaki baru buat Akmal sama Lala. Makasih, Bapak. Iya, sayang. Tapi ini bukan hasil maling, kan? Kagak salah lagi. Maksud Bapak kagak salah lagi. Bapak belinya di pasar gitu. Ya udah, kalau gitu kita kasih tahu nenek kalau kita dibeliin kaos kaki baru sama Bapak. Ya deh buruan, kasih tahu nenek, kasih tahu Bang Abbas juga biar kalau dia tahu kalau bapaknya itu bisa dibanggain. Alhamdulillah. Dia mau ke rumah emak. Ya, bisa ketahuan dong. Aduh gawat nih. Aduh gimana ya? Gimana nih ya? Ah, mendingan sekarang gue main judi amsyong aja. Nanti kalau gue menang, gue gantiin deh tuh uang kos kaki sama uangnya. Alhamdulillah. Kaos kaki. Ya Allah. Roh? Roh? Ya, Ma? Ini kok, ini apa namanya? Kaos kaki Marsya tadi, mana ya? Oh, Ma, siapa ya? Kenapa, Ma? Ini kaos kaki emak yang tadi. Amun dalam dompet gak ada semuanya. Yang tadi? Iya. Nah, heran. Ya. Assalamualaikum. Salam. Mama sama Lala, itu kos kaki dari mana? Bapak. Emang kelewatan banget tuh si Jaki tuh. Masa kos kaki emak juga diembat sama dia? Jangan-jangan duit emak juga diambil lagi.
Akmal sama Lala tunggu di sini ya. Ibu mau pergi dulu sebentar. Bu, jangan marah sama Bapak. Berantem aja. Iya, Bu. Jangan berantem. Soalnya kalau orang yang suka berantem itu sifatnya setan. Udah, diam. Roh. Naro. Taruhannya tambahin lagi, ayo jangan takut lo. Apa takut? Mungkin balak 6 tambahin. Iya dong, siapa takut lo. Tuh. Aduh. Lo tuh kelewatan ya. Lo udah tahu itu uang emak buat naik haji. Hah? Masih lombat juga bang. Iya tenang aja deh, gue lagi kalah nih lo main jewer-jewer aja. Pulang. Kalau gue menang gue gantiin uangnya. Awas lo. Udah takut sama istri. Ayo taruh lagi taruhan lo. Ngapain kabur? Ayang Beb, nakut-nakutin aja pada kabur deh. Ayang Beb. Gede amat nih tangan kayak kaki. Allahu Akbar. Ih, Bang Ugo nih. Ngagetin aja pada kabur deh tuh. Masih mending yang jiwir ente bini ente Munaro. Bagaimana kalau yang jiwir ente malaikat Israel? Aduh. Ama nyawa-nyawa ente lepas. Ih. Zaki, biar ente paham. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau sekampung takwa semua, kalau sekampung soleh semua, ini sekampung bakal kena berkah dari Allah. Dari pintu langit Allah bukain berkah. Dari pintu bumi Allah bukain berkah. Wal'aksu min dzalikal khabar. Sebaliknya, walaupun cuma berapa orang yang nemblok di mari, ini sekampung bisa kebagian murka Allah. Ente mau nanggung dosa semua orang sekampung? Enggak. Dosa sendiri aja ayah berat, apalagi dosa sekampung. Nah itu ente paham. Sekarang aneh nanya mente. Ente saudaraan sama setan? Siapa yang saudara sama setan? Enak aja. Sepupu sama setan? Kagak. Sepupu sama setan lagi. Ada yang ngasih tahu, katanya ada saudara setan di sini. Orangnya Zaki katanya. Aduh. Siapa yang ngasih tahu? Gusti Allah. Allah kasih wahyunya kabarnya sama baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabe. Kemudian dilanjutin kepada sahabat, dilanjutin kepada para alim ulama sampai ke kita beritanya. Kalau orang yang kerjaannya kayak begini, saudaraan sama setan. Ini Al-Maidah 90-91. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Judi itu kerjaannya setan. Kalau judi ente yang ngerjain, setan nganggur kagak ada kerjaan. Yang lebih parah, setan bakal narik ente ke neraka bareng-bareng. Iblis nemplok, iblis seneng, iblis tepuk tangan ngelihat ente bareng-bareng ke setan. Mau ente? Enggak mau. Takut ente sama malaikat? Takut. Ente enggak takut sama Al-Qur'an? Takut. Kalau sama polsek takut enggak? Takut juga. Takut deh. Biar ente kapok, anak ke polsek ya. Jangan lapor ke polsek ya. Iya. Enggak jadi main judi lagi. Iya, enggak. Anak lapor ke polsek? Kagak, Bang Ugo. Cabut. Iya. Samperin keluarga. Iya. Assalamualaikum. Salam. Rinduku kepada Baitullah tak tertahan, ya Allah. Takbir haji menyayat hati memujimu. Tunaikan seruanmu. Takbir haji memujimu, panggil aku, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Aduh. Lihat tuh si Abbas. Iya kan? Katanya mau ke Mekah. Mau naik haji. Aduh. Ongkos gak punya. Buat beli sendal jepit juga gak punya. Ini Bas. Ini yang ada maksud Bas.
bahwa ketika kita ingin pergi haji, itu kita harus mampu. Ete pergi haji dibiayain sih bos Ete si Mira. Udah sekarang gini aja, Ete ke Mekah aja, berangkat-berangkat aja, di sana gak usah pakai sendal. Jalan aja panas-panas, ntar kakinya gosong kayak patat panci. Bas, sabar ya Bas. Emang korek itu begitu Bas. Dia itu kaya, tapi mulutnya Bas. Kalau ngomong gerusui, ngaco. Waduh, jadi sekarang Tejo udah berani sama orang kaya ceritanya nih. Jadi Bang Koret mau ngajak lu Tejo? Jadi berani nih beran? Itu dia belum tahu. Musik! Hey. Sampir! Berani Sampir! Mau lihat jurus Tejo ngamuk! Bang Haji? Ya, ya. Gimana rasanya kopi buatan Nina? Halo Nina, gurih. Eh Nina, ngomongnya pelan-pelan, jangan sampai kedenger pengawal gue nih. Emang ku naon? Pelan-pelan atuh. Itu Bapak Haji Son, bicara kenapa begitu? Cuma mangap-mangap doang, kayak mujair kurang air. Tidak jelas. Aduh. Halo. Halo. Aduh, lama amat sih lo angkat telepon gue, lo kemana aja sih? Maaf ibu aja, beta punya telepon paling banyak, beta bingung, nyala semua, begitu. Yaelah, jadi bagaimana tuh laki gue Haji Soleh? Ada di mana dia sekarang, cepetan bilang. Oh, Bapak Haji Soleh, ada. Mader, Bapak Haji Soleh lagi di musola, betul, paling rajin, iyo. Ada di musola, waduh. Jangan-jangan dia deket sama si Nina lagi. Coba lu lihat di sana. Enggak. Tidak. Tidak ketemu sama Nina. Nina itu siapa? Tidak kenal. Bapak Haji Sol lagi zikiran. Aduh, paling taat beribadah, betul. Nomor satu, juara. Bagus, Tigor. Terus awasin dia ya, Tigor ya. Jangan sampai dia deket sama si Nina. Kalau soal perskot, tenang aja ntar. Lu minta berapa sebut aja, oke? Oke, mantap. Bapak Haji Sol. Kepengnya mana? Kirim-kirim dong, bagi beta. Jangan dimasukin lagi dong. Ah, emang kenapa sih lo? Duit-duit gue, masukin kantong-kantong gue. Aduh, Bapak Juso jangan begitu dong. Kan beta udah atur, semanis mungkin. Semuanya rapat terkendali, bagi beta. Ah, lo enak kali. Udah gue bilang, lo mau makan mau apa ntar gue yang bayar. Begitu ya? Oke. Beta hajar semua. Lu kenapa sih, Bang? Kenapa sih mesti emak juga lo sikat, hah? Ya, emang WC disikat? Muka lo tuh disikat. Ih, emang muka gua gigi apa? Udah. Pokoknya lo enggak mau tahu ya. Abang mesti ganti uang emak. Itu uang emak buat beli perlengkapan haji, Bang. Lu tuh keterlaluan ya. Udah enggak pernah ngebantuin, nyusahin mulu kerjaannya. Ayah Bet, dengerin dulu. Itu uang ngegeletak di meja. Gua pikir nganggur. Ih, gua ambil aja. Lagi nyalain bully. Udah, tenang. Lo woles. Woles, males gue ngeliat muka lo. Papi Ocit datang, prepet. Pi Ocit, datang lagi, prepet. Muka lo kayak kampret. Gerobak pangsit, kenapa sih lo setiap gue berantem muncul mulu lo, ah? Sadap, jenal. Hungry, now, why, yeah. Zaki. Asal tau aja. Gak tau. Justru lagi ada konflik, gue datang kemari, Zaki. Ayang Moon, sebetulnya ada apa dengan dirimu? Nih, Bang Zaki nih ngambil uang emak. Buat beli perkelapan haji malah diambil sama dia. Udah, tenang. Ke Bekasi. Kan ada Bapak Ocit sih. Hah? Ngomong-ngomong butuhnya berapa? Gak usah sebut. 300 ribu Bang Ocit. 300 ribu? Set deh, di bang segitu. Lebih dari segitu masih dikasih. 500 ribu. Jangan diterima. Aduh, ngapain diterima sih? Makasih ya. Bilang apa? Makasih Papi Ocit. Guri. Papi Ocit. Sapi Bang Sit. Yaudah deh, naro mau ke mama dulu. Ayang Beb, balikin. Aduh. Jaki,
10, 13. Pinjem 500, bayar 650. Jaki, 650. Jadi barusan utang? Utang, Ki. Tata, Jaki, Jaki. Ini. Ki, Jaki. Gua kira gua triplek, itu balik. Gua kira foto. Jaki. Jaki. Ki. Bang Abbas. Ya, Bang Abbas udah dateng. Sini, ayo bantuin. Gak usah. Ih, gak apa-apa. Ayo juga bisa kok. Bisa, Koneng. Yaudah, kalau gitu mau apa? Ini ngapain sih ngikut sibuk? Mending bantuin emak menggoreng bala-bala. Ngapain sih, Ma? Udah, lagi sibuk. Ih, kalau dibilangin susah. Ih, mau kamu dimarahin sama pacarnya si Abbas, si Anissa, mau? Bang Abbas, nih buat Bang Abbas aja diminum ya. Ya. Mas. Nih uangnya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu ya. Besok tolong dibelanjain lagi ya. Iya, Bu, insyaallah. Ini barang udah semua di sini, Bu ya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahalazim. Bang Abbas mana sih? Kagak lewat-lewat, biasanya juga lewat sini. Aduh, gimana ceritanya? Aku pengen dianterin ke rumah temen nih. Ewa, mau kemana lu? Gue mau ketemu si tukang bajai. Naksir lu ya? Enak aja lu. Gue mau ketemu Abbas buat riset kuliah gue, buat skripsi. Naksir lu kali. Kalau gue mah alhamdulillah banget. Naksir gue. Yaudah, ayo. Gue anterin. Anterin kemana? Ke liang lahat. Lu aja duluan ke liang lahat, ntar gue nyusul. Ih, dosa lu tuh lebih banyak, jadi lu duluan baru gue. Lu kali. Yaudah, yuk. Ayo. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, Bang Abbas. Neng, maaf ya, abang mau nitipin duit. Soalnya kalau di rumah takut diambil Zaki. Ya udah gak apa-apa sih nih, titipin ke Nisa aja. Nanti sekalian Nisa belanjain ya bang, apa aja yang dibutuhin buat pergi ke Mekah. Iya Neng, makasih ya. Kalau gitu abang ke depan dulu ya. Abang Abbas. Ini bang. Kucel banget ya. Kecapean ya pasti ya. Lumayan Neng. Bang Abbas sudah makan? Belum, gampang lah nanti. Yaudah Neng. Mau ke depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Abbas. Ih, dicariin juga dari tadi. Enggak nih, Marian ngapain kok sampai ke kantor segala? Mau minta dianterin ke rumah teman. Nah, udah gitu si Salwa tuh. Katanya mau wawancara. Wawancara apa? Dia itu lagi punya skripsi. Tentang transportasi bajai. Nah, dia mau wawancara abang. Kenapa harus saya? Ya udah sih, lo bawel banget sih. Lo mau, enggak. Ah, udah bang, jawab aja deh, mau apa enggak. Ntar keburu ngambek lagi. Mbak Nisa, ayo pinjem Bang Abbas dulu ya. Iya, gak apa-apa. Yaudah Neng, abang diwawancara dulu ya. Nanti Neng, mau pulang bareng abang apa gimana? Gak usah bang, Nisa pulang naik angkot aja ya. Tendong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti ya. Ayo bang. Mari kita semua. Waduh. Beli celana di Cikini. Pada mau kemana nih? Mau mancing. Wah, mancing keributan nih. Mancing apa nih? Mau jair mundur dipancing. Itu bawa ikro. Pasti mau ngaji kan? Udah tahu bawa ikro. Pakaian mau nanya kemana lagi? Alhamdulillah lagi. Bang Koret kan ada di surga. Bagas mau nanya nih. Nanya apa? Nanya yang banyak, gratis ini nggak bayar. Nanya apa? Nggak, Bagas cuma nanya satu. Apa itu? Kenapa bumi bulat? Pertanyaannya simpel, tapi jawabnya susah. Ya, gitu aja. Nggak tahu. Gampang. Bingung, payah. Bang Koret mau tahu jawabannya. Mau, apaan tuh? Karena kalau lonjong kayak terong. Kayak hidungnya, Bang Koret! Alhamdulillah!
Maka aja dong kayak itu. Eh, ini bukan terong nih. Gagang golok. Ini kalau ditarik, set, keluar golok. Ada tebas semuanya. Usik! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Bu Aja. Eja, lo jadi naik haji? Insya Allah jadi, Bu Aja. Gue rasa sih gak mungkin. Biarpun nih, lo juga ikutin manasik haji. Itu cuma modus. Modus apaan sih? Kagak tahu yang modus ya? Orang kismin. Itu artinya modus binatang memamah biak. Beneran, Bu Aja. Naik haji beneran. Kan diongkos sama Neng Mira tuh, bosnya si Abas. Oh, jadi si Mira yang ngongkosin. Bah, elah. Muka gue mau taruh di mana tuh kalau begitu. Naik haji dibayarin sama orang. Tengsin kalau gue mah. Itu namanya si Abas jual cinta. Sama juga jual diri. Ya gak begitu, Bu Aja. Sebenarnya sih Abas juga nolak berkali-kali. Cuma Neng Miranya aja yang ngepengen nolongin. Supaya saya bisa ke Mekah gitu. Hei, anak lo kartunya tangan gue, tau gak? Nolak. Gak lama juga dibebisik. Diam-diam diminta juga. Deh. Aduh. Ibu-ibu, makasih ya udah dengerin ceramah saya. Sekarang saya kasih ibu nih. Nih ya. Ya, makasih Bu Aja. Ya, no juga. Makasih Bu Aja. Nah, nih lo nih ja, gue kasih tuh. Buat beli rok ame kaos kaki. Jangan pakai kain butut, ntar malu-maluin. Ye, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beneran mahasiswa? Ya iyalah Bang, Ayah kan udah ngomong sama Abang Mas Ayu bohong sih. Apa perlu gue tunjukin kartu mahasiswa gue? Gak perlu. Ya udah kalau gitu, mau wawancara apa? Maaf ya, tapi saya gak bisa terlalu lama. Abis ini mau ngajar ngaji soalnya. Eh, emang lo punya waktu berapa jam sih? Kok jam? Saya cuma punya waktu 15 menit. 15 menit? Eh! Buat wawancara ini, gue butuh waktu paling lama tuh sejam, tau gak? Jangan marah-marah. Kok Neng malah ngotot? Kalau emang gak bisa 15 menit, yaudah. Yaudah, gue juga gak butuh lo kok. Gue bisa cari sumber yang lain. Sok, cakepan lagi lo. Pengen tuh pake lo. Eh, Bang, jangan pergi dulu. Ayah kan belum dianterin ke rumah teman bagaimana. Mariam, naik bajaj yang lain aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam deh. Aku tuh gara-gara lu nih, gue jadi gak ada anterin. Eh, kalau mau pergi, pergi ya sana. Ngapain lu marah-marah sama gue? Minta tolong marah-marah aja. Bodoh amat. Bang Abas. Ih, gila-gila. Siapa sih yang lagi dilamunin? Hello darling, kenapa duduk sendirian di sini? Kenapa tidak ketemu si janda 10 tahun itu? Umi apaan sih nih? Datang-datang marah-marah. Abah ini lagi cari angin, tau nggak? Tigor, jauh menyingkir dari sini. Saya mau bicara dulu sama suami saya, empat mata. Siap, siap, Mother Hadaida. Monggo. Umi sebenarnya mau niat bikin halal bihalal nih besar-besaran. Undangannya itu 1000. Abah, kenapa sih kagak mau ikut naik haji? Kan abahnya udah sering. Nah, abah tuh mau kasih kesempatan kepada yang lain. Padahal mereka tuh umurnya udah pada tua-tua nih. Ah, modus aja dah. Umi tahu toh. Abah tuh pasti pengen enak-enakan tuh masih janda 10 tahun. Mi, kalau ngomong tuh pakai dipikir kenapa sih? Abah pusing tau gak kalau begini terus? Waduh. Hah, yalah. Abah mau kemana, Abah? Pergi dah. Tigor! Iya, Madar. Eh,
Jangan tunggu aku. Pergi sana, jemput si Nisa di kantor. Jangan sampai dia ketemu lagi sama si Abas itu. Boleh, tenang aja. Ada Beta, saya nggak ada masalah. Siap. Begitu, Sud. Berangkat sana. Permisi. Jangan tinggalkan Nisha. Prepet, prepet, ku mohon kepada. How do you do? How do you do? It's my friend, it's robot. Nisha, ini ngomong siapa Nisha? Saya juga gak tahu Pak RT. Dia dari tadi ini ngikutin Nisha mulu, ih. Ngikutin Nisha? Ih, ke Bekasi. Tampangnya jadi begitu banget sih. Sebentar Nisha. Oh. Nama lu tiker kan? Betul banget. Ini belum bayar KTP nih. Mana udah kayak gemblong hidung gede banget. Sebentar, sebentar. Bapak RT yang terhormat, Beta kasih tahu ya. Kalau bicara tuh dipikir juga, jangan congor duluan yang maju. Nggak kompak, nggak bareng. Beta ini punya nama Tigor, lahir di Sumatera Utara, Sumut. Nah begitu, besar di Betawi. Nama Tigor bagus-bagus juga diganti, tiker-tiker, tikus kalian, biar mirip bapak. Enak aja. Lagian Pak, itu satu. Kedua, yang namanya katorang urus KTP, itu saya nggak dibayar, alias gratis. Titik. Gue kagak ngerti. Gue nggak ngerti. Lu mesti bayar. Kalau kagak ampe bayar, lu gua pulangin ke negara lo. Oh, jadi begitu. Mau usir Beta? Usir Beta? Oke, saya gak ada masalah. Saya gak ada masalah. Asal Pak RT tahu, Beta ini anak buah kesayangan dari Mother Hajah Ida. Tahu? Lu mengancam gua. Lu mengancam gua. Hah? Jadi berau. Siapa yang ngancam? Beta tidak mau lapor polisi. Beta kesini cuma mau ngawal Nona Anissa. Hah? Anissa? Anissa. Aduh, Anissa mana? Anissa? Anissa! Aduh, ini kan gara-gara Bapak RT nih, Beta kehilangan Anissa! Anissa! Aduh, mikir-mikir dah! Nih, Anissa! Soe banget! Anissa, Anissa, gue tabrak-tubruk! KTP kagak bayar! Dasar blokok sawah! Saka, tau Umi gimana? Enggak, kok mah gak akan ketahuan sama Umi, mah tenang aja ya. Yaudah, ininya disimpan. Nah deh, terima nih ya. Alhamdulillah, makasih ya. Iya, mah. Simpan lo deh, yaudah. Ya kita mulai lagi ya. Kita hafalan dari Al-Ikhlas dulu nih ya. Hah? Gantang. Iya dong. Ikutin ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sih sini segini hari belum pulang? Sini sa kemana? Aduh. Maaf. Beratus-ratus maaf, ampun, beribu-ribu ampun, Mader Hajah Ida. Beta kehilangan jejak Anissa. Aduh, lu bisa kerja apa kagak? Hah? Cepetan susulin saya ke rumah si Abas. Kalau ada dia, seret bawa dia pulang kemari. Iya, siap. Beta laksanakan, berangkat, permisi. Gua pecak mulut totasa lu. Bagaimana cara misahin si Abas sama si Nisa? Semakin gua larang ya semakin deket. Masya Allah. Abis nganterin Nisa, Abas langsung narik ya. Abas mau narik, gak capek. Kenapa sudah seharian kerja? Iya Bang Abas, bener apa kata emak. Bang Abas emangnya gak capek apa? Mendingan nariknya itu besok aja Bang, sekarang Abang istirahat ya. Anissa, Anissa. Masih aja pacaran sama itu Asbes. Sama itu Abas. Berdosa. Abas tarik jam 10 deh, ya. Siapa tahu ramai penumpangnya. Susah deh kalau mau mauin juga. Ya udah, Mak, Abas berangkat ya. Hati-hati ya. Mak, bisa juga sekalian pamit ya, Mak ya. Oh iya, gue mau diantar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang juga Beta akan follow, Beta ikutin terus kemanapun mereka melangkah. Oke, berangkat. Siapa yang taruh pohon belimbing di sini? Kurang ajar. Nisa, Umi sama Abahnya udah tua ya. Kayaknya udah gak lama lagi gitu. Astagfirullahaladzim, Umi ngomong apaan sih Umi? Umi kan sebentar lagi mau pergi haji. Tuh dia, Umi takut pas naik haji, umur kagak nyampe gitu. Aduh, udah Umi ya. Gak usah ngomongin kayak gitu ya.
Umi sih cuma minta sama Nisa, kalau sampai umur Umi nggak ada gitu di Mekanati, Umi minta Nisa kawinnya cepet-cepet deh. Yeh, tapi jangan sama si Abas. Kalau sama si Abas, Umi kagak bakal restui seumur hidup. Umi, assalamualaikum. Bu Aja. Assalamualaikum. Udah siap kerja? Saya siap, Bu Aja. Ya udah. Kalau gitu kerja di dapur aja dulu, beres-beres di dapur, memasak ya. 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 Ntar baru ke dalam. Iya, Bu Aja. Ya udah. Umi, Mak kerja di rumah kita. Iya. Emang apa? Iya nggak apa-apa sih. Iya orang dia butuh duit. Erina aja. Bu Aja apa lu dah? Tadi kan Bu Aja minta goreng ikan katanya. Ada lagi goreng ikan. Ya Allah ya. Kenapa? Ikannya gede amat, potong dua tuh. Ini kalau begini namanya pemborosan, lo bisa masak pedagang sih. Salah ini. Aduh. Ya mau naik bajaj lah, pakai nanya lagi. Jadi penghasilan lo itu nggak tetap ya? Ya gitulah, kan tergantung penumpangnya, banyak atau enggak. Oh gitu. Ini ngomong-ngomong mau kemana sih? Perasaan dari tadi nggak nyampe-nyampe. Ya udah sih, lo tinggal jalan aja. Gue bayar ini juga. Ya dibayar. Tapi kalau nggak jelas, turun aja lah. Ya udah, gue turun. Cowok jadi aneh banget kayak gitu. Ganteng juga kagak lu. Ganteng sih. Lah, jadi lu itu diturunin sama Bang Abas di pinggir jalan? Kok bisa? Iya, nyebelin banget tau gak? Ya lagian kenapa lu kagak ngomong aja langsung sama dia kayak kemarin? Kalau dia itu sebagai bahan skripsi lo. Ya gue gak enak aja. Duh, gimana sih lu kagak bilang aja langsung? Lu itu harus jujur sama dia. Nih gue bilangin, dia itu orangnya baik banget. Gue udah kenal deh siapa dia sebenarnya. Eh, sotoy banget sih lu. Sok tau lu. Orang sok begitu lo bilang baik. Hah, capek ya gue ngomong sama lu. Gue mau sholat dulu deh, lu sholat kagak? Kagak. Kenapa lu kagak sholat? Lagi dapet? Dapet gak dapet, kagak sholat. Kenapa emang? Oh iya gue tahu. Lu kan jembat batu ya. Kurang ajar lu ya. Iya, sama kayak malah lu kayak batu. Gunung juga gue sembah. Gila lu. Iya, kerja kagak ada capek-capeknya. Iya tuh, Pak Eja. Kerja terus. Istirahat ke, Mi. Ya gimana, dia orang kismin emang biasa kerja kagak berhenti-berhentinya. Mau diapain? Bu Aja, kayaknya semuanya udah saya beresin nih. Apa saya udah boleh pulang? Ini aja lu lihat aja kayak kagak orang kayak kagak dipel tuh. Tuh lu lihat deh tuh. Iya kan? Tadi udah dipel tapi ini semua. Nah, buktinya ini sekarang. Lu enggak lihatin matanya? Besok gue beli ngecat mata. Gimana? Enggak usah. Ya udah ntar saya pel lagi ya. Harus yang rapi, bersih. Iya. Yeah. Nih. Kelihatan kan matanya besok beliin kacamata. Yang udah dipel jangan injek-injek lagi. Abangnya laki bawel amat. Ah, bokek. Wow. Pucuk dicinta, sepatu pun tiba.
Ini namanya rezeki nih kalau begini nih. Waduh, gak tepat ya gue. Rasa tadi di sini. Mungkin gue lupa kali ya. Aduh, ini sepatu apa anak toke sih? Diem lu, diem gak lu? Ini sepatu, ada semutnya kali gue ya? Gue udah yakin, pasti lu ngerjain! Aduh, perutannya sampai sakit, jaki. Ente mah mental maling, ente. Ya Allah. Alhamdulillah. Mental maling, alhamdulillah. Gimana sih? Jaki, kalau begini caranya, ane terpaksa harus memberikan lagi ente titel. Lono, polkadot. Apa tuh? Potongan alay muka bandot. Iya, kenapa aja ente. Jaki. Ane sedih sama kehidupan ente. Ente kan selalu maling. Udah hidup ente melarat, maling lagi. Ane kasih tahu satu cara supaya ente bisa cepat dapat duit banyak. Wah, ada caranya, Net? Ada. Gampang. Waduh, mau dong gimana caranya? Korupsi. Ketawa lagi lo. Korupsi itu yang keluar dari knalpot baja, Eno. Polusi. Maksud ane kesini, sekarang ane pengen membuat hidup ente bahagia dengan sebuah tarian yang sangat lucu dan imut dari korek. Ente mau tau gak tariannya apa? Tari korslet? Bukan. Mau tahu? Mau. Musik! Mari kita semua nari, tari obor-obor, tari obor-obor, asik kaki, tari obor-obor kaki, tari obor-obor adem, tari obor-obor mantap, tari obor-obor kaki, ho, ha, ho, ha, ho, ha, ho, say! Halo, Mader Haja Ida. Tenang aja, pokoknya Mader Ida tidak salah pilih Beta untuk jaga Nona Anissa. Beta dengan Nona Anissa udah kayak kembar dempet. Ada dia, ada Beta. Mantap. Iyo. Beta lagi perhatikan dia. Perhatikan betul, saya akan pernah lolos. Tenang aja. Nih, di belakang Beta. Beta bicara jujur. Tadi ada di belakang Beta, tapi sekarang udah pergi. Sebentar, Mader ya. Beta akan cari dia. Betul. Permisi ya. Assalamualaikum. Neng Nisa mana ya? Kok lama banget? Bang Abbas. Ayo bang. Yuk, buruan. Nanti takut diikutin sama Bang Tigor. Oh, iya. Ayo bang. Neng, perasaan abang kok gak enak banget ya? Ya Allah, semoga aja gak ada apa-apa ya bang ya. Iya Neng. Woi Bajai! Bajai tetap dong, aduh bajai! Bang Abbas, bajai! Bang buruan bang, bang Tigor itu di belakang bang, cepet nanti bang! Bajai! Berhenti ya! Aduh, hancur! Hancur kalau begini! Ini iya, kerjaan macam apa begini? Bajai! Yang benar lo kerja lo. Sana anikit no, pinggir tembok. Apa lu, Jah? Hah? Lagi belajar joget. Meja. Ya Allah, men. Ini si Umi nih, orang suruh kerja terus-terusan gimana sih? Abah salah. Dia emang mau kerjanya terus-terusan. Kan biasa orang miskin gitu. Suka ngomong seenaknya aja. Gimana sih? Gue bisa lagi. Bangun aja gue melulu salah. Pingsan. Bangun gimana sih? Enggak, lo pura-pura lo, Jah. Bangun dong, Jah. Kenapa Mariam? Hah? Bang Abbasnya, Bang Abbas jahat banget sama ayahnya. Si Abbas jahat sampai lu diapain sama si Abbas? Mama-mama sampai mewek begini, lu diapain?
kagak usah sedih, Maryam. Pan ada gua, jantung si kumbang jagat yang paling kaya sudah antar sepatan. Lagian pan malu janda. Kalian aja gua jodohin sama si Ocit. Bang, kalau ngomong tuh hati-hati ya, Bang. Pamit gue sama lu. Lo pikir gua kagak laku apa mentang-mentang janda mau dijodoh-jodohin? Ya Allah. Gimana ya keadaan Maija sekarang? Apa Maija udah baik-baik aja? Nisa, mau kemana lo? Nisa mau nengokin Maija, Umi. Gak boleh. Umi, boleh Umi ya. Sebentar aja, Nisa khawatir ya. Boleh lo pergi, tapi mesti dikawal. Ya? Digor! Oncom susah. Dengerin nih. Iya. Ini tugas lo sekarang nih, nganterin dia ke rumah si Abas. Ya, yeah. Tapi setengah jam kemudian lo udah mesti sampai lagi di sini. Bawa dia juga sekalian. Kalau nggak dia sampai di setengah jam, pale lo hilang. Aduh, Mader Haja Ida, tenang saja. Itu soal kecil, Wales. Pokoknya beta antar Nona pulang pergi utuh, lengkap dengan surat-surat. Mantap. Yaudah, Umi. Nisa pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa urusannya? Wah. Kayak gue kepincut nih sama Bang Abas. Sius, ini apa? Serius gue, Wah. Lo tau gak sih? Gak tau. Kalau belum cerita, gimana gue mau tahu? Iya, orang gue serius mau ngomongnya. Dengerin dulu makanya. Apaan? Si Bang Abas mau dijodohin sama Anissa. Aduh! Jam, kopinya dong dua. Gak ada air. Ih, gimana sih buka warung? Masak aja sana di rumah. Gimana mau laku warung lo? Iya mau, gue lagi curhat. Terus. Gue mesti gimana dong nih sekarang? Cowok tuh masih banyak. Lo gimana sih sama Nis aja kalah? Bye-bye lo kalau ngomong. Siapa bilang gue kalah? Hah? Siapa bilang? Gue barusan. Gue tuh kagak kalah. Si Anissa tuh kagak ada apa-apanya sama gue. Gue bukti nih ya. Sebelum Janur Kuning melengkung, dia bakalan jadi milik gue. Abas punya gue. Titik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik.